lu pada di sini. Eh, gimana kabar? Ribut. Apa kabar? Baik. Kabar lu gimana, Feb? Sehat. Gimana, Bang? Sehat. Sorry ya, tadi gua datangnya telat banget nih. Gua habis dari kampus tadi lama. Santai aja. Udah lama di sini. Ya, lumayan lah. Ini tadi habis main biasa. Oh, biasa. Iya, biasa. Pohon ini emang keramat kita dari kecil kita dari segini ya. Makanya itu gue lupa, Cok. Oh, ternyata udah gede ya pohonnya. Iya, makanya itu. Ditanemin dulu kali sama air. Gini, Put. Hah? Jadi ini gue sama yang lain mau nongkrong ke rumah gue, lu mau ikut enggak? Ini mau geser kita. Iya, mau geser. Ke rumah lu? Iya, ke rumah gue. Aduh, baru banget gue nyampe. Tapi santai, Putra mah orangnya gas terus. Iya lah, gue mah gas aja. Gas. Gaspol Remblong. Gas. Gue mah nyari seneng-seneng aja, seneng pada okay. Ya guys. Yo, mari. Yo, kita geser. Oke. Aduh. Filmnya. Cewek. Aduh. Put, oi. Lu diem-diem aja, Put. Tahu lu kenapa diem aja, Put? Gimana ya? Sebut dong, Bia. Gue gak apa-apa kok, gue fine-fine aja, guys. Santai aja. Yakin, gak ada masalah nih. Ceritain aja. Gimana ya, iya. Agak, gak ada apa-apa. Serius. Kita ngomong aja, Put. Jadi pendem. Iya. Slow, man. Aman kok. Yaudah, gue lanjut. Ini ya, Put. Gue sambil tonton ya. Biar aja nih ya. Enjoy. Waduh. Sorry banget ya guys. Ini ada yang nelpon gue sebentar. Gue angkat dulu ya. Sorry. Iya, assalamualaikum, Ma. Ya ini Putra lagi di rumahnya Raffi, Ma. Nanti Putra sebentar lagi pulang kok, Ma. 30 menit lagi. Ma, udah makan belum? Belum. Ya udah, nanti Putra beliin makanan ya, Ma ya. Mama gimana, katanya udah enakan belum? Oh, Mama sendirian sekarang. Biasanya tempokom nggak di rumah, Ma. Ya udah, nanti Putra pulang sebentar lagi, Ma ya. Ya ya udah, assalamualaikum, Ma. Guys, pi, sorry banget. Kayaknya gue langsung balik. Kenapa? Ada urusan di rumah, sedih banget ya. Oke, langsung balik. Baik banget loh. Lu barang gua aja, lu nggak bawa motor kan? Anterin. Gak usah, Bay, makasih banyak. Gue mau jalan sore aja sih, cuacanya lagi enak nih, lagi seru. Selamat Yusuf. Iya, gak apa-apa. Yaudah deh, oke. Hati-hati ya. Yuk, thank you, man. Yuk, hati-hati yuk, Put. Yuk, oke, waalaikumsalam, hati-hati. Weh, Bang. Waduh. Itu lagi diapain, Bang, itunya? Kendor ini tadi copot. Wah, pantesan, atuh. Bawa apa itu? Ini, Bang, biasa. Makanan untuk mama di rumah. Aduh, enak banget. Oke, sip. Yaudah, mari. Oke, Putra. Biar Putra. Tan? Lagi apa sih, Tan? Oh, konten tanaman gitu ya, Tan, ya? Mau pulang, Tan. Iya, mari. Kasian mama sendirian soalnya. Dan ya. Ma, assalamualaikum, Ma. Abang udah pulang, Ma. Waalaikumsalam. Abang. Iya, Ma. Kamu sore banget pulangnya, Bang. Maaf, Ma. Tadi Abang dari rumahnya Rapi. Ini cuma perlu mau bisa beli makanan sedikit doang. Gak apa-apa kan, Ma? Ya ampun, gak apa-apa, Ma. Mama udah makan belum? Belum, Ma. Kebetulan. Ya ampun, Mama maafin Mama ya, Nak. Mama selalu ngerepotin kamu. Enggak, Ma. Ya udah. Abang pengen ngobrol sama Mama. Ngobrol apa, Bang? Mama lagi bahas apa sih, Ma? Bukan apa-apa sih, Bang. Ini enggak gitu perlu kamu khawatirin sebetulnya. Cuman papa itu, ya bisa kamu lihat sendiri anak di sini. Ya udah. Nanti mama makan makanannya atau kita makan bareng aja. Kita makan bareng aja. Sabar dulu, Putra ambilin ini ya. Alhamdulillah udah kenyang. Makasih, Nak, makanan hari ini. Alhamdulillah, Mama. Kalau mama kenyang,
Putra juga seneng, Ma. Ya udah, sekarang Mama waktunya istirahat ya, Ma. Iya, kamu juga ya udah capek seharian ini udah bawain Mama makan yang capek. Mama nggak tahu kalau nggak ada kamu kayak gimana, maafin Mama ya. Mama selalu ngerepotin kamu. Mama ngomong apa deh? Perjuangan Mama yang kasih ke Putra itu nggak sebanding Putra ngasih ke Mama. Udah, Mama. Udah, kamu istirahat juga. Iya, iya, iya. Makasih banyak ya. Putra istirahat dulu, Ma. Putra ambil dia, Ma. Iya. Kasihan Mama. Mama baru makan dari pagi. Abang cuma bisa ngasih itu doang makanannya. Maafin Abang ya, Ma. Semenjak Papa udah gak ada di sini, semua keadaan rumah berubah, Pa. Abang belum bisa ngebahagiain Mama, Pa. Semoga Papa di sana bahagia. Bang Putra. Bapak mau ngasih kelinjat sayang Bapak ini buat kamu. Kamu simpan ya. Punya apa-apa buat tangan? Iya, kamu jaga baik-baik. Ini kemeja pemberian dari Bapak. Makasih ya, Pak. Iya. Jaga baik-baik ya. Bapak tinggal dulu ya. Oke. Ayo, Nak. Ntar ya, Pak. Pak, bayinya gimana? Bebas. Aku lagi. Sudah. Oke. Jis. Bayi surga. Abang akan selalu menjaga kemeja Papa. Terakhir lu nelpon kapan? Udah 2 hari yang lalu sih. 2 hari yang lalu? Apa lu coba telepon aja kali hari ini biar kita tahu dia angkat atau enggak nih? Coba boleh telepon. Semoga dia angkat ya. Wah, tetap gak diangkat nih. Gue takutnya dia ada apa-apa nih. Gimana ya? Masalahnya temen nongkrong kita juga. Iya. Aduh.
apa ciri ini aja kali kita cari tahu kali ya. Ke rumahnya kali ya. Iya, boleh tuh ke rumahnya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, we Rafi. Ya, hey, gue dapat kabar dari Putra nih. Apa tuh? Kenapa? Putra kenapa? Sini. Wah, orang pernah sama kita. Wah, aja. Akhirnya dapat kabar nih. Alhamdulillah. Berarti dia aman-aman aja dong ya. Aman-aman ya. Tanya aja coba. Iya, coba. Wih, asal ini yang gitu. Gimana lu, Ki? Gimana lu, Pur? Dari mana aja? Gak, dari mana-mana. Gimana nih kabarnya? Sehat kok. Aduh, terus selama ini kemana aja? Udah gak ada apa-apa gue, selalu aman. Serius lu? Gak ada masalah? Masalah apa? Gue mah gak punya masalah kayak gini. Aduh, lu terlalu nyantai sih. Bawa aja santai kayak gini, men. Tuh. Ya Allah. Lu kalau ada masalah gak apa-apa, ngobrol aja sama kita nongkrong. Iya, cerita aja, sharing. Sebenarnya gue pengen ngomong sih. Apa tuh? Kalau hidupnya chill aja. Aduh, lu jangan bikin gue panik gitu dong. Udah, kita nongkrong dulu aja. Iya. Oh, ada poker kagak kartu? Ada. Sini. Bentar nih, gue panggil dulu. Gak nyangka Putra bisa sampai akhirnya kayak begini. Gue juga gagal jadi teman dekatnya dia. Gue juga ngerasa gagal. Gue kira Putra yang seceria ini ternyata dia punya banyak masalah kayak gini. Iya. Jadi kayak selama ini. Gimana gue bayar utangnya? Papa, mewarisinnya utang. Aduh, banyak banget lagi. Belum lagi UKT tes kuliah. 18 juta 2 semester. Raffi Bayu lagi. Gimana ini gue bayarnya, ya Allah? Mama gue lagi sakit-sakitan. Ya Allah. Rafi Bayu lagi ngajakin nongkrong nih pas ini. Udah tau kan gue gak ada duit ya. Yaudah biarin aja lah. Ah, yaudah, ya, itu baik.
Hahaha.